Kotak bekal sekolah nenek isi apa ya? Pagi, Rena. Kamu udah siap-siap mau berangkat sekolah ya? Lebih tepatnya mau berangkat sarapan. Kamu mau sarapan apa? Sini aku buatin mumpung aku libur. Terserah deh, Rena. Yang penting aku sarapan. Oke deh, tunggu sebentar ya. 15 menit kemudian. Ini sarapan kamu udah aku siapin di atas meja makan. Wah, makasih. Ngomong-ngomong, tolong bawain bekal ya, Rena. Aku lagi pengen hemat soalnya. Gadobla. Pengen hemat atau udah bosen sama makanan yang ada di kantin sekolahmu? Hayo. Dua-duanya sih. Baiklah, aku mau ke dapur dulu. Kamu habisin sarapannya ya, biar gak telat sekolahnya nanti. Oke, siap. Enaknya nenek dibawain bekal apa ya? Ahai, bawain bekal yang simpel-simpel aja. Bekal nenek sudah siap. Bentar, apa ada makanan lainnya yang bisa dibawa nenek ya? Ada tomat, sosis, tapi nenek sekarang lagi bosen sama sosis. Jeruk, dia juga lagi gak mau. Hah? Hello Kitty? Apa ini? Oh, ini Hello Kitty and Friends Minis. Kok bisa dia ada di dapur ya? Ini pasti kerjaannya si nenek. Di dalam bungkusnya isi dua surprise nih. Kita dapat motif nanas seperti yang ada di kemasan, cuman beda warna aja. Kita dapat nanas pink, yang di sini nanas kuning. Dan di sini ada temannya Hello Kitty, dia penguin, namanya Batsmaru. Biasanya Batsmaru warna hitam ya, kok ini ungu? Masa dia ngefans sama Kuromi? Oh iya, Batsmaru ini ulang tahunnya tanggal 1 April loh. Hayo, siapa yang ulang tahunnya sama kayak Batsmaru? Oke, Batsmaru, kamu sembunyi di cangkir mini sini ya. Oh iya, katanya di bagian bawah ini ada stempelnya loh. Wah, stempelnya gambar wajah Hello Kitty bawa payung dan warna stempelnya ungu. Dia bisa keluar masuk gini kalau ditarik. Sekarang kita coba tempelkan di kertas yuk. Sepertinya aku terlalu lama menekannya, jadi ambiar gini. Aku coba lagi deh. Oke, ini 3 kali percobaan dengan tekanan yang berbeda. Ini yang tekanan lama, agak lama, dan sebentar banget. Bedakan ketebalannya. Oh iya, kalau pitanya Hello Kitty ini kita gantungin di sini. Ini aku kasihkan ke nenek aja nanti buat gantungan tas sekolahnya. Nenek, kamu udah habisin sarapanmu? Udah dong. Bekalmu juga udah siap dan udah aku taruh di tas nenek. Emangnya aku dibawain bekal apa sama kamu, Rena? Nanti kamu lihat aja, Nini, waktu kamu makan siang di sekolah. Oke deh kalau gitu. Makasih ya udah nyiapin bekalku sama sarapanku hari ini. Iya, sama-sama. Kalau gitu aku berangkat dulu ya. Bye-bye, Rena. Bye-bye, Nini. Hati-hati di jalan ya. Makasih ya udah nonton. Yang belum subscribe, yuk subscribe dulu. Terus like video ini dan ajak teman juga saudara buat ikutan nonton Gudublo TV. Makasih.